Kita bermula dari sini, Kerben Path. Terus melalui papan tanda Al-Ma'sal sehinggalah menuruni Al-Hada Taif. Dia ya, kalau nampak signboard dia Tariq Kara Al-Asri Kara Heritage Road. Dari situ kita terus ke sini. Inilah dia tempat dia. Kita akan mula eksplorasi di sini. Jom ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para penonton Al-Mawaddah Channel. Bertemu kembali kita ya, sahabat-sahabat. Pada hari ini, kami akan bawakan sahabat-sahabat sekalian ke suatu tempat yang menarik yang terdapat di Taif. Sahabat-sahabat, kita selalu membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Makkah Al-Mukarramah ke Taif. Dan ramai juga sahabat-sahabat yang bertanya, laluan manakah yang diambil oleh Rasulullah untuk ke Taif ini? Jadi kami cuba untuk merungkai persoalan dari sahabat-sahabat sekalian. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like dan share Al-Mawaddah Channel untuk mendapatkan video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih sahabat-sahabat. Kami sekarang sedang menuruni Al-Hada Taif untuk mencari laluan lama, ya, caravan path yang dipercayai lebih 1000 tahun dahulu telah digunakan oleh pedagang-pedagang dari Makkah menuju ke Taif dan juga dari Taif menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi persoalannya, adakah laluan yang sama juga yang telah diikut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa datang ke Taif? Jom kita teruskan sahabat-sahabat. Kami berhenti sebentar di sini untuk menikmati pemandangan Al-Hada dari sini. Jadi sahabat-sahabat, bila kita dah nampak signboard Kara Heritage, bermakna kita telah sampai di sini. Alhamdulillah. Kawasan sana dari Al-Hada. Banyak botol-botol sampah. Ini laluannya. Ini track laluan yang dibuat secara eloklah. Ini pemandangan sekelilingnya. Kita cuba track laluan ini. Thank you.
macam Jadi sahabat-sahabat, pada masa yang lalu, laluan ini digunakan untuk mengangkut barangan ya dan juga produk-produk pertanian dengan menggunakan unta. Ya, mereka ikut laluan ini. Kalau tengok di sini, desainnya berbentuk zigzag ya, zigzag untuk membolehkan manusia dan juga haiwan untuk berjalan melaluinya dengan mudah, ya, dengan lebih mudah. Dan laluan ini juga dikira sebagai satu daripada kesenian budaya Taif yang membawa nilai-nilai sejarah. Jadi penduduk Makkah dan Taif telah menggunakan laluan ini sehingga tahun 1953 sebelum pembinaan jalan Taif Makkah melalui Alkar. Jadi pengubahsuaian jalan atau pelaluan Alkar ini merupakan salah satu daripada projek strategik yang telah dijalankan. Jadi pengubahsuaian yang telah dijalankan adalah melibatkan lebih kurang 1,700 meter panjang manakala lebar di antara 3 hingga 7 meter ya, untuk laluan ini. InsyaAllah, tengok Abah Tingan Sibah. Laju tu. Jadi laluan ini terus sampai ke puncak Taif ya, Al-Hada Taif. InsyaAllah tabarakallah. Jadi saya boleh separuh jalan saya lah setakat ini. Kita tunggu Sibah dan Abati. Diorang panjat sampai ke sana ni. MasyaAllah tabarakallah. Di sepanjang laluan ni memang ada tempat untuk kita stop lah, berhenti sekejap. Ada bench. Masya Allah. Sibah dah sampai ke mana ni? Dah turun balik. Tapi sahabat-sahabatnya, kalau perhatikan laluan ini, dia agak flat ya. Jadi tidaklah sukar manalah untuk kita nak mendaki sehingga ke atas. Ya, sangat selesa untuk kita berjalan di sini. Yang perlu hanyalah kita kumpul sedikit kekuatan untuk berjalan. Ya, ini exercise yang baik ni sebenarnya. MasyaAllah. How is it, Sibah? Far, but about to stop my phone. Oh, it's quite far from now, from here. It's fine. It's not far. Then? It's not far. It's okay. Not really far. It's okay. I want to get in here. Let Sibah get in here. In here, huh? Warga emas sedang menuruni Al-Hada Taif. Masya Allah. Tabarakallah. Pantah tongkat. Apa? Apa dia? Pantah tongkat dagu. Ah, dagu. Paruh. Macam sekarang ni. Laluan sini. Satu lagi laluan Taif. Alah, kat atas tu ada apa? Tadi kita naik Asil. Asil. Asil Kabir. Kat atas tu ada apa? Tadi kan kita naik. Tadi kita naik atas tu lah. Rasulullah balik ikut jalan Asil Kabir. Bye-bye.
Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, kami dah selesai hiking dan dah turun-turun ke bawah ya. Jadi persoalannya, adakah ini laluan yang telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya untuk ke Taif? Wallahu alam sahabat-sahabatnya. Cuma yang pasti, ini adalah laluan lama yang telah digunakan oleh pedagang Makkah ke Taif dan Taif ke Makkah 1000 tahun yang lalu. Okay, kalau sahabat-sahabat boleh tengok ni sekarang ni, kenderaan ini adalah dari Makkah menuju ke Al-Hadar Taif ya, untuk naik ke jabal ini ya, Al-Hadar Taif. Jadi sampai di sini sahaja sahabat-sahabat bersama kami di laluan lama Taif Al-Hada di Al-Qur. Tempat ini juga telah menjadi satu tempat tarikan bagi pelancong. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan nanti sahabat-sahabat boleh ziarah ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.